Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kembali terhadap kami, Budi Setiawan. Selamat sore, Zed Bunze. Sore ini, tanggal 30 Desember ya. Ini akhir tahun 2023. Ini saya lagi cek harga bahan Bunze di depannya Bu Ani. Alamat lengkap berada di Sanawu, Kecamatan Gerobakan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Salam satu, ikuti dan saya. Ini Zed Bunze, ini yo, namanya Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat Bu Ani ya. Ya ini saya kangen sama Bu Ani. Maksud saya itu kangen sama bonsainya itu kenapa enggak pernah di shooting ya. Ini kan lagi ngetren-tren bonsai. Alhamdulillah teman-teman saya itu banyak yang terjual bonsainya. Omak Bu Ani ya. Sore ini saya mau review bonsainya boleh? Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Terima kasih kembali. Sore ini saya diperizinkan untuk review bahan bonsainya, semoga nanti terjual lagi seperti itu juga buat keluarga Bu Ani, amin amin. Di sini harga yang paling murah berapa Bu Ani? 50.000 saya bonsai. Kita intip itu bahan bonsai apa? Ya ini saya bonsai, ini yang pertama ada sebuah bahan bonsai kawista. Ini pohonnya utuh, selesai tahapan cutting, the wiring, sahabat bonsai ya, ini ketinggian. Pas nanti jadinya the mag ya. Ini subur. Pokoknya berkarakter tua nih kawista. Dia agak hidup di batu. Ini hidupnya di tanah. Harga berapa Bu Ani? 300.000. Harga 300.000. Bisa dinego nggih? Bisa. Alhamdulillah masih bisa dinego. Silakan Zed Bunze, nanti panjenengan kalau mau niku langsung hubungi beliau Bu Ani, nomor beliau aku taruh di judul dan di kolom di bagian bawah video. Salam satu. Yang kedua, sahabat bunze, ini ada sebuah bunze asem Jawa rasa kecut. Ini ada kaki, coba kameramen dilihatkan kakinya. Ini ada berpot. Pohonnya utuh, tegak meliuk, sahabat bunze ya. Ini selesai di tahap cutting. Udah pakai pot, ini saya putar biar jelas panjenengan. Ya ini tempernya seret. Ini saya bonsai asem Jawa rasa kecut. Kaki putar, polnya tegak meliuk. Sahabat bonsai yang lihat ya, masa percabangan ini sudah seimbang. Termasuk sesinya ini medium. Tinggal harga, ini jual pinteng Bu Ani. Buka harga berapa Bu Ani? 1 juta. Harga 1 juta rupiah. Niko ge? Iya. Silakan Mas Niko, sahabat bonsai langsung Bu Ani. Salam satu lagi. Yang ketiga ini sahabat bonsai ada sebuah bahan bonsai kawista. Pohonnya utuh, berkarakter tua, selesai tahapan cutting dan wiring. Termasuk size-nya ini medium, sahabat bonsai ya. Ini kawista, ini saya putar. Ini tantangannya dada, mahkota bag dan lengkap. Tinggal panjenengan ganti pot. Ya ini kawista. Pokoknya tegak nih lagi. Harga berapa Bu? 300.000. Harga 300.000. Silakan nanti Mas Aligo bisa panjenengan langsung hubungi Bu Ani. Salam satu. Yang lagi berlibur, aku doakan semoga panjenengan sedoyo diberikan apa perjalanan lancar sampai tujuan. Dan selamat apa bersenang-senang bersama keluarga. Ya ini yang ketiga, sahabat bonsai ada sebuah bahan bonsai gulgum, gula gumantung. Ini berkarakter tua, togel, 5 batu ya sahabat bonsai, bukan gulgum. Ini berkarakter tua, pohonnya selesai tahapan cutting dan wiring subur, sudah pakai pot. Ini togel, 5 batu. Harga berapa Bu? 200.000. Harga 200.000. Harga relatif murah. Wajib yang belum tombol subscribe silakan bantu saya tombol subscribe kami Budi Setiawan. Jangan lupa loncengnya diaktifkan supaya kalian tidak ketinggalan di konten selanjutnya. Yang udah nombol aku doakan kalian semua supaya selalu dan panjang umur dan dimudahkan untuk mencari rezeki barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga review sore ini membuat barokah buat keluarga Bu Ani. Amin. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai kimeng pokar program akar atau program kaki. Ini dari pecah batang sahabat bonsai ya. Tantangannya ada tahapan cutting dan wiring. Ini size-nya nanti demek jadinya 5 kota
emap ni baik ni mahkota misal putar biar jelas panjenengan harga berapa Bu? 200 ribu. Harga 200 ribu. Salam satu hobi. Berikutnya zat bonsai, ini maskotnya bonsai buani, ini sebuah bonsai mustang. Ini ada kaki, pohonnya berkarpe tua, ini size-nya the max, jadinya tahapan KT dan selesai diperuning. Dan ini selesai lepas kawat, biar jelas panjenengan. Ini siap untuk jalan-jalan. Tinggal panjenengan, kasih pasir malang dan potnya dicat, tambah lebih cakep dipandang. Ini mustang berkarpe tua. Siap jalan-jalan maskotnya Buani. Harga pinter Buani 1.700.000. Harga 1.700.000. Silakan Mas Aniko bisa langsung hubungi Buani. Salam satu hobi. Ya ini ada sebuah bonsai dolar mangkok merah, ini udah jadi. Ini tangan-tangannya udah ada. Tinggal panjenengan ganti pot. Ini dolar mangkok merah. Bonsai dolar misal putar, masalah kaki tidak diragukan keliling dunia. Harga berapa? 300 ribu. Harga 300 ribu. Silakan Mas Aniko langsung hubungi. Salam satu. Berikutnya zat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai sancang santik. Ya ini perok kakinya keliling, selesai tahapan cutting dan wiring. Ini jadinya small size nya atau mame ya. Tinggal ganti pot, harga berapa Bu? 200 ribu. Harga 200 ribu. Silakan Mas Aniko langsung hubungi Bu Ani. Salam satu lagi. Berikutnya zat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai prik pucuk merah merona berkarpe tua. Selesai tahapan cutting dan wiring, tinggal panjenengan ganti pot, ini sudah cantik. Tanggal 31 Desember akhir tahun 2023. Harga relatif murah di Buani. Pinter gini Bu? 150. Harga 150 ribu. Ayo buruan sahabat bonsai, harga super murah, tidak mengurangi kantong Anda kempes. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai delima batu. Sahabat bonsai ini ada kaki, ini berkarpet tua tunggulnya nih. Selesai di wiring, dapat mahkota, tangan-tangannya ada. Tinggal ganti pot. Harga berapa Bu? 100 ribu. Harga 100 ribu. Harga relatif murah. Bisa timiku mboten? Maaf Mas. Iya, gak bisa. Momat harga 100 ribu, harga net. Biar jelas ya. Jangan lupa nanti ongkir tanggung pembeli. Salam satu hobi. Berikutnya zat bonsai yang saya pegang ini ada sebuah bahan bonsai mustam rangga-rangga. Ini model twin. Kenapa kok saya juluki rangga-rangga? Ini merangga-rangga ya. Percabangan, ini selesai tahapan cutting dan wiring. Bonggol berkarpet tua, tinggal panjenengan ganti potnya ada selentingnya, nanti jadinya dua mahkota, sini dan sini. Dan jelas sahabat bonsai, nanti jadinya dua mahkota. Ini masih bahan di kelas bahan di tempatnya Buhan. Harga berapa? 200. Harga 200 ribu. Niko nggih, masih bisa diniku tipis-tipis. Berikutnya zat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai iprik pucuk merah OTR, ini bogel, dia hidup di batu, masalah kaki ini ada ya, tidak meragukan masalah kakinya ini. Ya ini kaki menyekram batu, sudah pakai pot, tinggal panjenengan ngapling-ngapling biar cantik nanti. Harga pinten Bu? 100 ribu. Harga 100 ribu, sudah pakai pot. Di depan saya ini zat bonsai, ada sebuah bahan bonsai kimeng, ini model bunjin style. Ini ada kaki, selesai diarahkan, ini subur demek jadinya nanti ini. Harga berapa Bu? 150. Harga 150 ribu. Silakan Mas Aniko langsung hubungi Bu Ani. Salam satu. Berikutnya zat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai sakumit OTR. Ini ada keunikan dari bonggolnya nih, nyempluk bonggolnya nih. Ini ada kaki, tangan-tangannya sudah ada, ini mahkota, belakang feedback. Batunya nih karang dari gunung, posisi saya berada di puncak gunung di tempatnya Buani ya. Tinggal panjenengan nih, ganti pot. Sakumit nanti berbunga pasti istri panjenengan senangnya. Ini bunganya kalau berbunga warna ungu sakumit.
Harga berapa Bu Ani? 150. Harga 150.000. Sakumit. Berikutnya zat bonsai. Ini ada sebuah bahan bonsai iprik pucuk merah merona. Ini daunnya merah yang merona sekali mencari juragan. Ya, ini ketinggian. Ini size nya nanti small, tahapan cutting dan wiring. Ya, ini tadi tampak belakang sini. Ini buat bag, ini mahkota. Depannya sini biar jelas, tinggal panjenengan ganti pot. Harga pinten Bu Ani? 150. Harga 150.000 iprik merona. Bahan saya ini ada sebuah bahan bonsai sangkumit, ini sudah berbunga warna pink. Ini kaki keliling, ini size-nya mame. Tahapan cutting dan wiring, tinggal panjenengan ganti pot. Harga berapa Bu Ani? 150. Harga 150.000 sakumit. Berikutnya ada sebuah bahan bonsai mustam, ini size-nya mame. Selesai tahapan cutting, ada kaki juga ini. Cutting dan wiring. Berkarakter prospek pohonnya. Harga pinten Bu? 100. Nyatus. Dijual harga nyatus. Silakan masalah nego panjang langsung hubungi Bu Ani. Salam satu hobi. Ya, ini ada sebuah bahan bonsai iprik pucuk merah bogel. Ya, ini pucuk merah bogel saat bonsai ya. Monggo lumah besar sahabat bonsai ini. Kaki keliling, tinggal panjenengan ganti pot. Ini potnya pot atom plastik. Harga pinten Bu? 100.000. Harga 100.000. Ini yang saya pegang sahabat bonsai, ada sebuah bonsai kaliandra. Ini pohonnya utuh, ini size-nya nanti jadinya pas demek. Setapan cutting dan wiring. Tinggal panjenengan ganti pot. Ini kaliandra. Harga pinten Bu? 200.000. Harga 200.000. Salam satu lagi. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai sidgopuri. Berikutnya ini ada sebuah bahan bonsai sidgopuri temarnengan. Ini kakinya keliling, pohonnya tegak meliuk, ini setengah jadi. Size-nya nanti demek. Pohonnya utuh, sudah pakai pot. Ini saya putar, masalah kaki tidak diragukan ya rekan satu hobi ini. Ini cantik, subur, semoga harga relatif murah, tidak mengurangi kantong Anda kempes. Pinten Bu Nibu? 200.000. Harga 200.000. Silakan Mas Anego. Berikutnya sahabat bonsai, sebuah bahan bonsai bogel, ini waru India. Dekar tua, selesai tahapan cutting dan wiring. Tinggal ganti pot. Harga pinten Bu? 100.000. Harga 100.000. Ayo, murah-murah. Yuk. Yang saya pegang ini sahabat bonsai ada sebuah bahan bonsai jeruk purut buat nyayur ya. Silakan istrinya belikan ini kalau mau nyayur gureh, kasih ini tambah sedap nanti ya. Kasih daun jeruk purut. Ini bogel. Harga pinten Bu? 200.000. Harga 200.000. Buruan, harga relatif murah, masih bisa dinego tipis-tipis. Ya, ini saya bonsai, ada sebuah bonsai rukem pucuk merah, ini tangan-tangannya ada. Ini berkarton tua, ini size-nya demek. Tahapan cutting dan wiring sudah pakai pot, sahabat bonsai ya. Nah, ini masa putar, tempernya enggak mau putar. Harga pinten Bu? 200.000. Harga 200.000. Silakan Mas Aniko langsung hubungi Bu Ani. Yuk. Berikutnya saya bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai wancang OTR. Ini tahapan cutting dan wiring sahabat bonsai ya. Wancang. Harga pinten Bu? 150. Harga 150.000. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai prik pucuk merah. Bahan bonsai prik pucuk merah, bongkel besar ini buat demek, tangan-tangannya sudah ada, ini mahkota, ini bag, ini saya putar biar jelas panjenengan. Prik pucuk merah. Calon demek, pohonnya utuh. Itu harga 250. Harga 250.000, masih bisa dinego. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai stroberi Jawa. Ini selesai tahapan cutting dan wiring sahabat bonsai ya. Kita pakai pot stroberi Jawa. Size-nya ini mame pintar gini Bu. 100.000. Harga 100.000. Ya, harga relatif murah ini. Sudah pakai pot. Net. Ya, ini ada sebuah bahan bonsai sakumit. Ya, ini cantik. Pohonnya tegak meliuk.
ini setengah menggantung, sahabat bonsai ya. Bisa di wiring supul, tinggal ganti pot, harga pinten bunyi? 50.000. Harga 50.000, harga relatif murah, harga net. Sahabat bonsai, ini masih di kelas bahannya, ada bahan bonsai amplas putih berkarto tua. Ini masih proses diloskan, ada akar sulut. Dari amplas putih. Pokoknya tegak meliuk sahabat bonsai ini. Ya ini karakter kuat banget ya, prospek pinter gede, Bu. 100.000. Harga 100.000. Silakan Mas Aneko langsung hubungi Bu Ani. Salam satu hobi. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai mustang ini setengah jadi, ini model case shader atau air terjun, udah pakai pot. Dilihat yang detail omku ya, ini selesai tahapan cutting, udah wiring, udah pakai pot, batunya ini karang dari gunung. Nanti kalau kurang jelas panjangnya bisa minta video ulang ke Bu Ani. Mustam OTR ini kaki pinter gede, Bu. 200.000. Harga 200.000. Salam satu hobi. Ini saya bonsai, ada sebuah bonsai asem Jawa. Ini setengah jadi. Ini size-nya L. Ini ada kaki, kaki keliling. Pokoknya keruak-keruak dari alamnya, berkarto tua. Ini model bunjing style, sahabat bonsai. Tahapan cutting dan wiring. Size-nya L, udah pakai pot. Nah ini harga pinter bunyi? 4 juta. Harga 4 juta rupiah, nego nggih. Ya, buka harga 4 juta rupiah, sudah pakai pot, masih bisa. Silakan langsung hubungi. Bonsai, ini ada sebuah bonsai asem Jawa rasa ketut, ini setengah jadi juga. Ini kaki keliling, pohonnya berkarto tua, utuh. Size-nya ini medium. Nanti jadinya ini dua mahkota ya, sini sama sini ke mahkota. Ini asam Jawa rasa ketut sudah pakai pot. Apalagi nanti ini berbuah pasti istri panjenengan senang ya. Tinggal petik depan rumah kalau mau buat sayur asam enggak usah buru-buru ke pasar. Harga pinten ini? 500. 500.000 sudah pakai pot nggih. Sudah pakai pot masih bisa dinego. Salam satu. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai kimeng sudah pakai pot. Ini besar punggulnya. Selesai tahapan cutting. Subur, kaki keliling. Ini kemeng bogel. Pinter kene, Bu? 300.000 nego nggih. Masih bisa dinego tipis-tipis. Yang mana? Dan terima kasih Bu Ani, sore ini saya telah diperizinkan untuk review badan khususnya Bu Ani. Semoga nanti terjual manis berkah buat keluarga Bu Ani. Amin amin ya amin. Dan sekian saya Bustawa dan Bu Ani dan kameramen, kata-kata kurang sopan, jadikan semua mohon maaf sebanyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.